أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله مشكور kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat Isya secara berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atta salatal isya'i fil jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang menunaikan solat Isya' secara berjemaah, pahalanya seperti dia telah melakukan qiyamul lail separuh malam. Jadi insya-Allah kita semua tuan-tuan dah dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Maknanya kita masih lagi beribadat tanpa henti sehinggalah lebih kurang pukul 1 pagi. Ha, macam ada berani? Dan alhamdulillah kita dah masuk pada 20 Ramadan ni. 24. Ke 30. 24 eh? Ha, 24 eh, 24 Ramadan. Harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala puasa kita yang telah berlalu dan Allah memaafkan kesemua kesilapan kita, kecurangan kita dalam puasa 24 hari itu. Dah tentu adalah benda-benda yang kita tersilap tengok, tersilap dengar, tercakap. Ya Allah, banyaknya. Ya, kalau nak dikira kesilapan kita tu banyak sangat. Tapi kita harap-harap Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau Maha Pengampun, ampunkan kami ya Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni yang dah sampai juga lah kat surah Ad-Diniyah ni, dah lama aku tak datang. Daripada surah buruk dulu dia buruk cakap. Sabar je dia. Kan? Daripada surah banyak nyamuk dulu. Once upon a time. Sekarang dah jadi surah kluster kayangan. Masuk pun confused. Shopping complex ke surau ni? Dia punya sejuk ni tahap bilik mayat, kau tahu tak? Nah, ya. Rendah sikit lah bilik bedah. Ha, gitu tuan-tuan. Alakulihal, alhamdulillah. Ya, semoga tuan-tuan semua sihat walafiat belaka. Jadi insyaAllah pada malam ni anda akan cerita secara ringkasnya kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umairin radhiyallahu ta'ala anhu. Anda tadi kalau ikut nak cerita apa yang ustaz kita imam tadi semayang kan. Tadi ustaz baca surah Taubah. Jadi tengah melayan surah Taubah tu, sekali ustaz tukar surah lain. Alhamdulillah kan. Kalau ustaz sambung lagi tu ustaz, cerita pasal perang Tabuk. Memang aku cerita perang Tabuk malam ni. Tapi bila ustaz tak sambung, dia macam potong steam lah gitu tuan-tuan. Okey, tak apalah. Jazakumullahu khairan. Dengar ustaz dari iman serak sorang. Itulah orang yang orang kata baca Quran serak suara tu besok kat dekat padang mahsyar, ingat saya saja ke dikira tau seraknya suara hamba aku dengan saya baca Quran. Dikira tu pahala tu, beza dengan orang serak suara sebab karaoke. Nauzubillah min zalik. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf al-Abdar al-Qurashi luqiba bi safir al-Islam wa Mus'ab al-Khair wal-Qari'i. Sayyidina Mus'ab bin Zubair, Mus'ab bin Zubair anak Zubair bin Awam. Ini Mus'ab bin Umairin. Beliau diberi gelaran Duta Islam yang pertama. Ia Duta Islam yang pertama sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW masih berada di kota Makkah, diringkaskan cerita, datanglah lebih kurang 12 orang daripada Madinah bertemu dengan Nabi SAW secara sulit di kota Makkah. Dan 12 orang ni beriman. Jadi bila diorang nak balik sebelum ke Madinah, diorang perlu kepada guru bimbingan, guru tuition yang mengajar diorang dekat Madinah. Maka Nabi SAW menghantar
duta yang pertama, safirul awal, as-safirul awal, duta yang pertama iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu sebagai menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan beliau juga diberi gelaran Mus'abul Khair, Mus'ab yang baik, wal qari'i, dan juga al-qari', juga mana orang yang membaca Al-Quran. Nasha'a fi baitin thari, beliau ni tuan-tuan dibesarkan dalam keluarga yang kaya. Fakanat ummuhu Khannas bintu Malik sahibah sarwatin ta'ilah, mak dia bernama Puan Seri Datin. Ah, dia tu orang kaya, orang loaded. Nama mak dia Khannas bintu Malik, sama dengan nama setan. Kan, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nama mak dia Khannas, setan kau tu. Nama setan. Tuan-tuan jangan pula tersilap bawa nama anak pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi mak dia ni orang kaya. Mak dia Mak Datin, bapaknya Datuk Seri. Kana Mus'abu aktsara syababi ahli Makkah jahan wa jamalan wa riqatan wa thiyaban. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, masa kat Mekah, dia ni pemuda paling handsome, paling kacak, paling tampan, paling mewah. Wa kana a'tara ahli Makkah, dan dikatakan kalau kat Mekah tu tuan-tuan, kalau lalu dekat mana-mana jalan lorong, tiba-tiba ada bau minyak wangi, confirm laluan itu baru dilalui oleh Mus'ab bin Umair. Nak bagi tahu tuan-tuan, zaman dulu minyak wangi ni mahal, kau tahu tak? Ingat senang ke nak cek minyak wangi? Kan benda tu kan mahal, nak kena proses. Zaman dulu bukan senang. Jadi minyak wangi ni benda mahal. Kalau siapa pakai minyak wangi kat Mekah, confirm orang kaya lah. Dulu pun mahal lagi minyak wangi tuan-tuan. Sekarang dah berlambak dah kan, orang bagi free je. Kalau kat macam India jual berlongguk gitu. Ya, jadi benda-benda ni antara benda yang susah nak dapat. Macam baju, ni benda susah nak dapat zaman-zaman dulu. Macam madu, ni benda yang mahal. Kalau bermadu, lagi mahal. Gitu tuan-tuan semua. Jadi, Mus'ab ni, dekat Mekah dulu, dia lah a'tara, mana paling wangi. Orang Mekah paling wangi dia lah. Sebab orang kaya, dia boleh order Shopee. Bukan Shopee dia. Dia order je, masyuk orang kaya. Minasabikin al-awwalina fil Islam, antara pemuda yang terawal masuk Islam. Jadi lama arafat ummu bi islamihi habasathu wa jawwa'adhu, bila mak dia tahu dia masuk Islam punya mengamuk mak dia. Bertuah punya budak, tak mengenang budi, kau tahu tak mak abang kau besarkan kau, kau tinggalkan agama nenek moyang kita. Kau mengamuk orang tua ni. Lalu dipenjarakan Mus'ab bin Umair dalam rumah dia, tak bolehlah keluar. Akhirnya Mus'ab bin Umair berjaya melarikan diri untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ra'a husna al-mu'minin ala halihi ba'da an asbaha faqiran mu'daman yalbisu al-khashin min athiyab wa ya'kulu al-qalila min at-ta'am. Bila dia lari pada rumah, dia hidup dengan Nabi dan para sahabat, hidup dia berubah tuan-tuan, berubah. Daripada anak orang kaya, hidup mewah, muka smart, bau wangi, baju baru, semuanya baru-baru bertukar. Jadi apa? Fakiran mu'daman. Papa kedana kita kata fakir, bukan fakir miskin. Lebih teruk pada fakir miskin tuan-tuan. Aku nak bagi tahu apa benda. Mu'dam ni yelah perenggai kalau orang putih pula. Orang India kata yelah. Fakiran mu'daman, tak ada apa. Dia kata kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Mus'ab ketika para sahabat tengok dia dan para sahabat sedih. Ya Allah, kesiannya kau Mus'ab. Engkau ni kan anak orang kaya dulu, apa hal teruk sangat kau ni. Kita tuan-tuan, kita tengok orang miskin, kita sedih juga. Tapi kalau orang ni memang sejak daripada kecil besar miskin, sedih tu taklah sedahsyat sangat. Tapi kalau kita kenal orang ni, dia dulu kaya, senang, tiba-tiba jatuh miskin, papa kedana. Oh, itu lain macam cerita dia tuan-tuan. Memang sedih, sedih gila. Ada seorang imam masjid dekat Shah Alam, tak nak sebut masjid mana atas sebab-sebab keselamatan.
Dia cerita dekat Ana lepas Ana kuliah, tuan-tuan. Tengah makan, dia cerita dekat Ana. Dia kata, Ustaz, Ana ada kenal ada seorang orang kaya ni. Yang kaya lah. Businessman jutawan. Dia duduk dekat section. Tak boleh sebut juga atas sebab-sebab keselamatan. Jadi, Ustaz ni kata dekat Ana, dia kawan rapat dengan korporat kaya ni. Tak macam mana bisnes hamba Allah ni jatuh. Sikit-sikit jatuh. Sampai satu hari, tiba-tiba korporat ni call dia, Ustaz, Ustaz nak sofa tak? Perabot-perabot Ustaz nak tak? Ustaz, pantang offer lah. Memang wajibul gunah nak. Lagi-lagi macam aku, wajibul gunah aku hebat punya. Welfare, kan? Jadi tuan-tuan, Ustaz kata, memanglah anak-anak. Ustaz bawa lori. Bawa lori? Ya betul. Ustaz ni ingat main, bawa ke mana? Datang rumah saya lah, dia kata. Ustaz ni pergilah. Dia kata sampai-sampai Ustaz, dia cerita kat anak. Orang ni kaya, rumah bangun bersama bapak. Semua harta benda dah dikeluarkan belaka. Rumah dah nak kena jual. Dah nak kena lelong. Perabot. Macam orang nak pindah rumah. Perabot, lemari. Dia kata, Ustaz ambil lah, Ustaz ambil. Kenapa pula ni? Anda dah tak boleh buat apa. Dia kata, bisnes habis jatuh. Rumah kena tarik. Dia kata, masa dia sampai tu, anak dia pegang buku cek tau. Dia kata, Ustaz nak berapa juta cakap. Dia pun tulis. Berapa? 100 ribu, 200 ribu. Dia koyak, dia bagi, dia koyak, dia bagi. Mana cek tendang lah tuan-tuan. Dah tak ada apa dah. Tak ada apa, ada duit tak ada dah. Dia buang-buang gitu je. Satu cerita kat Ana. Lepas tu, Ana ambil lah Ustaz. Dia punya perabot, dia punya sofa tu. Bila Ana dengar cerita macam ni tuan-tuan, kadang-kadang subhanallah. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat. Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah. Bala seseorang menjadi nikmat kepada orang lain. Subhanallah kan. Itu kan bala kan. Terhadap hamba Allah ni. Tapi nikmat kepada hamba Allah ni. Dia mewarisi belaka harta benda orang tu. Dia kata, Ana memang tak ada apa mana Ustaz. Sampai sekarang dia kata, sofa dia perabot semua milik orang kaya tu. Sampai sekarang. Lepas tu, Ustaz tu cerita lagi. Dia masih berhubung hamba Allah ni. Hamba Allah tu kata, Ustaz sekarang ada tak ada apa dah. Dulu ada 6 buah kereta, siap ada driver. Jual, jual, jual. Kemuncak ni tuan-tuan, bercerai. Bini pun dah tak sanggup duduk dengan dia sebab dia dah susah. Dan dia pun bawa diri seorang-seorang. Lepas tu dia kata kat Ana, Ustaz tahu dia duduk kat mana? Dia duduk dekat kawasan perumahan Ustaz, Ana lah. Ana pun tak nak sebut dekat mana rumah Ana atas sebab-sebab keselamatan. Dia kata dia duduk kat situ Ustaz, ada rumah kedai, dia menumpang bilik kawan dia. Menumpang bilik? Kan shop lot kan? Adalah bilik kecil dekat dengan jamban, dia duduk kat situ. Ana biasa nampak dia Ustaz, kadang-kadang petang-petang jalan kaki, kadang-kadang naik basikal. Ya Allah, dah tak ada apa. Sekelip mata, Syah. Habis, habis. Itu kalau orang tengok, kita kenal dia, memang sedih lah. Bukan kau orang kaya ke? Ha, kan? Tuan-tuan mungkin ada jumpa orang macam ni. Ana tinggal juga, Ana ada seorang kawan dulu. Dia ni ada stesen Petronas biji, kau tahu. Dekat satu highway, nak ke Kelang, nak ke Port Kelang tu. Dia ada stesen Petronas. Dan dia ada rumah sewa dua. Dia ada kereta beberapa buah. Dan dia ada beli, masa tu dia beli Audi. Ingat lagi, dia beli Audi, dia datang ke rumah Ana, dia kata, oh lemak kau beli Audi. Dia kata, ya kena beli Audi, nanti nak Ustaz pergi ceramah. Kan, masa tu Ana ceramah jauh-jauh kat Perak lah, kat Terengganu. Naik kereta dia lah, berasalah bawa Audi kau tahu. Fuh, lain macam. Kan, dia sekali kau tekan tu, wadasop, wah gitu tuan-tuan. Tengah-tengah seronok, Allah uji bisnes ni tuan-tuan. Lepas satu-satu, dia ni orangnya happy tau, gelaknya orangnya. Satu malam tiba-tiba dia call Ana, dia kata, Ustaz, Ana nak tahu rumah. Dia kata, apa hal kau ni? Tak apa, datanglah. Ana pun tiba-tiba ada kat rumah Ana, Ana buka pintu, jumpa, bukan masuk rumah, dekat tempat parking kereta, dia menangis. Tiba-tiba dia tak pernah menangis, Syekh. Dia ni happy orangnya, happy. Kata, Ustaz, dia tolong tak Ustaz? Apa hal ni, apa hal? Boleh tolong tak? Ana kata, tolong macam mana? Ustaz boleh ada tak kenal siapa korporat nak pinjam duit. Emergency sangat. Berapa? RM50,000. RM50,000. Ingat RM50. RM50 aku boleh ulur malam ni. RM50,000 je. Kau nak cekor mana? Ah, kata, ya Allah banyaknya. Tak tahulah siapa nak bagi banyak tu. Menangis dia, cik. Menangis. Dia kata teruk. Bisnes dia teruk. Ingat lagi tak? Masa kejadian ni berlaku tuan-tuan. Masa harga petrol dulu jatuh teruk tau. Jadi ni antara pengusaha yang terkesan lah. Subhanallah. Lepas tu dia kata highway tu, biasa lori akan singgah kat Petronas dia. Sekali dia orang tutup blok jalan, lori tak boleh masuk, memang jatuh habis. Jual, 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 jual.
Lama dah tak jumpa dia. Dia kata, apa cerita hamba Allah ni? Sekali tahu-tahu kau tadi buat apa? Bawa Grab. Oh, nangis aku, Syekh. Nangis aku, kau tu bawa Grab. Bayangkan daripada mewah hidup kan, ni Audi, tukar Myvi. Tapi air samalah Audi, Myvi. Maknanya, subhanallah, sedih. Lepas tu lama-lama kan, dia pun pelan-pelan naik sikit-sikit. Bolehlah sekarang, adalah buat bisnes kecil-kecilan. Maknanya, kita kenal dia kaya, lepas tu jatuh. Itu yang sedih tu, tuan-tuan. Macam Mus'ab lah. Dia ni anak orang kaya, anak orang senang. Sekali jatuh, bukan dia jatuh pasal bisnes, Allah uji dia. Uji dia, tuan-tuan. Sampai para sahabat menangis tengok keadaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Dalam hadisnya dicerita, tuan-tuan, dia kata, qala haddathani man sami'a Ali ibn Abi Talib yaqul inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Sayyidina Ali menceritakan, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Tengah-tengah duduk dengan Nabi dekat Masjid Nabawi ni, istala'a Mus'ab ibn Umairin ma alaihi illa buddatan lahu marqu'atun bi farwin. Tiba-tiba Mus'ab masuk. Bila Mus'ab masuk, kita para sahabat perhati je ke dia ni. Dia masuk-masuk, tuan-tuan, dia tak ada baju pun. Baju pun tak ada. Dia hanya ada kain tutup aurat dia, dan dia ambil satu selendang yang dah koyak rabak, bercompang camping, tuan-tuan, bertampung-tampung. Orang dulu, kalau kita baca sejarah diorang, ya, hatta Syekh Ali Jum'ah pun cakap, ya, Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar, dia kata, izar, kain yang kita pakai ni, telah dipakai zaman Nabi lagi, dia kata. Ya, dia kata, kama labisahul almal, almalayuwi, walmalayuwiyun. Dia macam pakai orang Melayu, dia kata. Kain yang kita pakai ni, dah lama dipakai di zaman Nabi lagi. Amma sarawil, ada pun seluar ni, baru lagi orang Arab baru kenal. Ya. Jadi, diorang ni, orang kata, kain gua ni, itulah dipakai. Pergi perang tu, Syekh, pakai kain, kau tahu, underwear pun tak ada. Serius aku cakap, kau kelentong apa? Kau ingat kain ni benda murah ke zaman dulu? Mahal kau. Kan nak tenun, nak cari benang, nak cari kilang. Oi, benda mahal bang. Oi, benda kain ni. Jadi bila sahabat tengok, ya Allah, kau ni Mus'ab. Dia ada kain, baju tak ada, tutup dengan selendang yang koyak bercompang-camping ni. Apa dia kata kat sini? Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fi min an-ni'mati walladhi huwa al-yawma fi. Nabi tengok Mus'ab, masa tu juga Nabi menangis. Nabi menangis tengok dia. Nabi terkenang, ya Allah, engkau ni dulu anak orang kaya, baju cantik, ya, mewah. Nak kenal anak orang kaya macam mana? Bila dia berjuang Islam, Allah uji dia. Sebab tu kan, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang yang terawal masuk Islam, ya, antara yang terawal masuk Islam yang kena seksa teruk, bila orang cerita pasal Mus'ab, dia pun menangis. Dia ni susah juga. Tapi beza dia, Khabbab bin Al-Arad dengan Mus'ab, Mus'ab syahid dalam perang Uhud. Ketika dia syahid, baju pun tak ada, kau tahu tak? Miskin yang amat sangat. Tapi Khabbab bin Al-Arad, walaupun dia antara terawal masuk Islam kena seksa, tapi Allah panjangkan umur dia. Sampai dah Nabi pindah ke Madinah, panjang umur dia. Dia berniaga, bisnes. Sampailah Khabbab ni sempat jadi orang kaya. Sebab tu dia sedih. Dia kata, kalau aku terkenang Mus'ab, dia kata, jauhnya aku dengan dia. Walaupun aku dulu sama-sama susah dengan dia, tapi aku ni Allah segerakan nikmat atas dunia. Mus'ab tak sempat rasa. Dan sudah tentu balasan Allah kepada Mus'ab di hari akhirat jauh lebih hebat, tuan-tuan. Yeah. Sebab tu kita kena ingat, kita senasa atas dunia ni bimbang juga akhirat besok. Harap-harap Allah tak berkira lah dengan kita, insyaAllah. Amin. Sebab tu orang susah, orang miskin, jangan kecil hati. Walaupun dekat negara kita ada kelas terkayangan, tak apa, biarlah tak baik ke dia. Yeah. Orang miskin atas dunia ni akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada kluster kayangan. Faham? Yang tengok live ni. Orang miskin yang sabar, yang redha, yang beriman, Nabi kata dalam hadis, dalam kitab hadis Riyadhus Salihin, akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada kluster kayangan. Kau tahu? Sebab tu tak payah kecil hati lah. Bodoh. Hantar lah kluster kelima mampu sama kau lah. Jangan main-main, Syekh. Orang miskin ni,
Sebab Nabi kata Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tak ada orang amin pun. Ha kan, nak kabung korang pun tak berani amin kan. Aku pun tak berani juga. Nabi doa, Allahumma ahini miskinan. Tak ada amin pun. Ha kan, memang tak berani kan. Kau takut kan makbul malam dia terkoda kan. Tak tahu tak apa. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, Nabi kata. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan himpunkan aku di padang mahsyar bersama kumpulan kluster orang miskin. Allahu akbar. Itu Nabi doa tau. Nabi tak kata, ya Allah, hidupkan aku orang kaya, matikan aku kaya, besok kapan padang akhirat pun dengan kluster kaya kan. Tak ada, Syekh. Walaupun kita dapat merentas, tak apalah. Tuan-tuan semua, jadi Nabi SAW sedih tengok keadaan Mus'ab bin Umair. Dan nak kata dia, Khabab bin Al-Arad, bila cerita pasal Mus'ab, dia menangis. Dia kata, Mus'ab tak sempat rasa senang. Aku walaupun susah, aku sempat rasa senang. Tengah-tengah Nabi nangis, apa kata Nabi? Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin. Jadi pun Nabi kata, bagaimana agak-agak korang satu hari nanti. Masa ni, ketika Nabi tengok Mus'ab sehelai sepinggang ni, tuan-tuan, tiba-tiba Allah macam tunjuk dekat Nabi tau. Allah kata, macam mana umat aku nanti. Kaifa bikum idza ghada ahadukum, apabila ada di kalangan kamu nanti, ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin. Bahasa mudahnya, akan ada nanti umat aku, hari ni baju lain, besok baju lain, lusa baju lain, tulat baju lain. Sahabat dengar nganga. Ha? Biar betul. Sahabat tak boleh, cannot, orang kata cannot brain, kau tahu tak? Sebab baju ni benda mahal. Kau zaman Nabi mahal tu. Kau ingat murah apa? Kita sekarang baju berlambak-lambak, kau tahu. Bukan besok, orang kata pagi baju lain, tengah hari baju lain, malam baju lain. Itu pun nak beli lagi baju. Padahal baju raya tahun lepas tak pakai pun PKP. Ke korang boleh berentas tahun lepas? Power gila kau. Kan? Tak pakai pun. Pakai sehari je lah. Lepas tu simpan dalam lemari. Pun nak beli juga. Oh, bini rumah kata, alah abang belilah abang nak raya kan. Belilah. Yelah. Beli juga. Lala sekena PKP. Padan muka tak boleh pakai juga. Pakailah kat rumah tegih-tegih seorang-seorang itu. Kasut raya pun sama juga. Pakai sehari je pun tahun lepas. Dalam kotak lagi berkulat, kau tahu. Nak beli lagi kasut. Eh, sabar je lah. Nabi kata nanti umat aku akhir zaman macam tu. Sahabat kata, ish, tak terbayang di akal. Senangnya, mewahnya. Ha? Ya, berlakulah tu. Zaman kita lah tu. Nak kata apa lagi? Lepas tu Nabi kata apa lagi? Wa wudi'at baina yadayhi sahfatun wa rifat ukhra. Nanti umat aku besok, bila dia makan, letak satu hidangan, habis, angkat, letak balik, letak pula yang lain. Habis, angkat, letak, tambah, satu lagi. Makan, apa nama, siakap sweet sour, habis. Satu lagi, ular sour, mingguan. Menatang apa lagi, beef stick, chop stick, banana stick, drum stick, lap stick, lipstick. Semua stick ada, kau tahu. Menterkedarah. Mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Bawah ni ada kawan tuan cerita. Dia ada orang ajak lah pergi makan buka puasa dekat restoran orang-orang kaya. Dia kata, ustaz, satu kapla, satu kepala, buka puasa RM158. RM158 tu yuran sekolah pondok, kau tahu tak, sebulan punya makan. Yuran sebulan, kau tahu tak, kat pondok RM158 kalau ada yuran lah. Tapi orang kita, dia punya mata kedarah, kau tahu tak. Mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj, sekali melantak RM158. Dia punya meja makan daripada Safa ke Marwah, kau tahu tak. Member cakap, ustaz, siapa pergi kan wajibul unah, tak semain terawih. Cakap banyak kau. Takkan nak semain terawih, rugi ya. Bayar mahal, Syekh. Takkan makan-makan-makan nak belah waduk RM158, oi. Kau kena makan puas hati, kalau boleh dengan meja-meja kau telan. Buat puas hati kau bayar. Betul ya, Syekh. Tapi itulah nak bagi tahu kan, orang kita betul Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, umat aku nanti dia punya makan mengerikan kan. Itu pun Syekh, bawa-bawa ni baca berita kan, dalam bulan Ramadan setiap hari
pembaziran makanan berlaku sebanyak 10,000 tan. La haula wala quwwata illa billah. 10,000 tan tu bukan makanan reject bang, makanan elok, makanan elok tak basi buang. Anak cerita pasal makanan ni kan. Kau tengok kan bila Allah Taala bala dengan COVID kan, kat Mekah Madinah semua kan, kan hotel besar-besar kan habis tutup kan. Aku teringat sangat pergi umrah tahun bila dengan satu travel. Masa tu kita orang dalam 20 orang je tau. 20 orang pula yang datang semua tua-tua belaka. Yang muda aku dengan bini aku je. Time makan, makanan kan berlambak kan. Orang tua makan sesuap, dua suap, dah lah kenyang. Aku ni tengok tak bergerak nasi tu. Nasi macam busut kau tahu tak? Lauk macam busut. Keropok. Macam busut. Aku berhati aja. Tak bergerak. Lepas tu kan, dah lama dah belaka. Datang ni yang kerja Endor ni. Dia ambil kau dia buang dah tong sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia kata, ya Allah. Buang. Ya pak, buang. Kenapa tak dibungkus bagi dekat orang-orang berlambak kat luar kawasan Masjid Nabawi yang miskin-miskin. Yang enggak boleh Ustaz. Itu nanti disaman nanti. Pula kena saman. Iya kena saman. Habis tu buang. Buang. Kau tahu berapa tahun dah buat kerja membazir macam tu? Bukan berapa tahun. Tiap-tiap hari lah. Buang. 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 Subhanallah, bila Allah Ta'ala hantar hamba nama COVID ni tuan-tuan, lingkup habis bisnes. Sekejap Allah Ta'ala tarik nikmat, habis tuan-tuan. Itu kita yang main-main. Dalam keadaan macam gini kan, uang susah, membazir lagi tu Syekh. Aku tak tahu nak katalah kan. Kita kena muhasabah balik. Balik rumah kau cek peti asing rumah kau tu. Yang makanan yang semalam tak habis lagi kau tahu, itu nak beli dekat bazar Ramadan. Nak beli lagi, nak beli. Penampar kau tahu. Kau bukan nak kena pendapat kau orang ke tak? Aku sakit hati tengok membazir ni tak? Membazir. Membazir. Geti, geti. Peti ais tu kalau dia bercakap, dia bercakap. Peti ais tu kata, aku nak muntah. Aku tu lambat ni. Jadi kalau dia bercakap kan. Tapi dia kata macam mana dia bercakap je. Dia kata aku nak menapas pun tak boleh. Menatang apa pun sumpah ni. Sleeper pun ada dalam ni. Ya Allah. Yang freezer bawah tu sampai pecah habis dah dia punya. Retak-retak habis dah. Dah sumbat. Tak makan juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta Allah ampunkan dosa anak. Dan dosa kita semua insyaAllah. Amin. Lepas tu Nabi kata apa? Wasatartum buyutakum kama tusarul Ka'bah. Dan Nabi kata nanti umat aku, rumah mereka dikelambukan, ditutupkan seperti ditutup Ka'bah dengan kelambu. Bahkan dia ada kelambu kan? Jadi maknanya apa? Rumah tu ada langsir, lawa kan? Macam langsir. Ini langsir rumah. Kalau yang orang kaya tu, ruang tamu je tanya, ni berapa je? Adalah dah 5,000. Inna lillahi wa inna. Tengok pula kat dapur, yang ni berapa? Ini 3,000. Al-Fatihah. Dia tetap ke atas lagi. Rumah yang atas 6,000 pula. Langsir je bang 20,000. Ha, Nabi. Subhanallah. Nabi tak terfikir, para sahabat tak terfikir benda ni akan berlaku besok di akhir zaman. Subhanallah. Benda tu sedang berlaku sekarang ni. Ya Allah, berlaku sekarang ni. Sahabat bila dengar benda gini, sahabat kata, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairun minna al-yawm natafaragu lil ibadati wa nukfal ma'unah au mu'natah. Sahabat kata, ya Rasul, kalau macam tu best lah. Kalau macam tu, kalau kita hidup zaman tu, seronoklah kita orang. Kita tak payah pening-pening kerja. Dan kami kalau senang macam tu, kami akan habiskan masa untuk ibadat aja. Tengok sahabat Nabi. Dalam kepala dia orang kan, bila dah senang, ibadat aja. Tak nak fikir, ibadat aja. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, la'antumul yawma khairun minkum yawma idin. La, Nabi kata, korang pada hari ini jauh lagi bagus daripada orang yang akan datang tu, yang akan berlaku zaman kita. Korang lagi bagus. Sebab apa? Korang sekarang harta tak banyak, korang sederhana, korang susah, dan korang ada banyak masa untuk beribadat. Tuan-tuan percayalah, sebenarnya makin banyak harta kita, makin sibuk kita sebenarnya. Betul ke tak betul? Eh, mengakulah woi. Betul lah. Kan? Ya, realitinya macam tu. Tapi ada je orang yang okey. Tapi yang kita tahu, ramai. Makin senang, makin kaya, makin asyuk. And makin sibuk, kejap-kejap meeting, kejap-kejap mesyuarat. Handphone sampai 10. Ah, amat nak carbon kan.
Dah banyak sangat. Pening kepala. Handphone pun dia pening kepala, tuan-tuan. Subhanallah. Kita boleh muhasabah kita dalam Ramadan ni. Orang yang senang. Aku tanya, sehari berapa jam kau mengadap handphone dalam Ramadan ni? Yang kata, oh nanti kalau kita senang, kita tak payah sibuklah, kita nak tupu dengan ibadat. Ya ke? Dalam Ramadan ni berapa jam kau mengadap handphone? Yang kau kata kau senang, kau dah tak perlu dah. Pembohong! Cakap banyak kau. Kelentong akulah. Astagfirullahalazim. Kan? Sibuk nak tengok bisnes, orang call, bla 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 bla. Akhirnya, kau abaikan Al-Quran yang sepatut kau mengadap dalam bulan Ramadhan ni. Sepatut kau mengadap Quran daripada pagi sampai ke malam. Handphone ni saya 11 bulan kau mengadap sampai bengkak muka kau tahu. Tiba-tiba Ramadhan pun kau nak ada handphone juga. Agak-agak malulah sikit. Bukan tak boleh. Kita cuba disiplinkan diri. Ramadhan 2 jam ni handphone. Siang sejam, malam sejam. Dah lah. Cuba disiplinkan. Kalau tak tengok lagi bagus, lebih afdal, lagi afdal. Tapi ialah menatang ni kan zaman akhir, zaman benda-benda bid'ah ni. Nak tak nak kena mengadap juga. Cubalah. Disiplinkan diri kita. Sejam untuk Ramadan kan. Kalau tuan-tuan boleh buat lagi bagus betul, buatlah lagi bagus. Kan? Ni tak. Kita memanglah nak kata apa tuan-tuan. Jadi, Al-Quran tu utamakan dalam Ramadan. Jadi tuan-tuan semua, di akhir kisah saya ni, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu ni, anak orang kaya yang berubah hidup dalam keadaan susah sangat-sangat dengan sebab berjuang berjihad bersama Nabi SAW dan akhirnya beliau gugur syahid dalam peperangan Uhud. Apabila dia ni dalam perang Uhud, dia bawa bendera Nabi SAW, datang seorang kafir Quraisy bernama Ibnu Qami'ah, tetak tangan kanan dia, palapang, putus tangan kanan dia tuan-tuan. Dia ambil dengan bendera belah tangan kiri. Dia pegang tak nak bagi jatuh bendera Nabi. Datang si kafir tu. Pah! Dia tepak. Dia tetak. Terkulai tangan belah kiri. Dia cuba nak ambil dengan saki baki. Kata ada puntung tangan yang masih ada lagi ni. Cuba nak pegang bendera Nabi tak nak bagi jatuh. Masa dia pegang tu tuan-tuan. Datang Ibnu Qami'ah orang yang sama. Dia ambil tombak. Dia banding. Tembus kau ke dada. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Kau tengok macam mana teruk dia kena. Tangan putus dua-dua dan ditembusi dengan tombak di jantungnya radhiyallahu ta'ala. Itu yang kita biasa dengar dalam sirah. Apabila dah habis peperangan Uhud, Nabi tengok jenazah dia. Kan anda kata, anda sebut tadi, maknanya Mus'ab dia pergi perang baju pun tak ada tu. Dia pakai kain aja. Sebab masa Nabi tarik kain tu nak tutup muka dia, terbuka kaki dia. Dia pakai kain je Syekh. Pergi perang. Baju pun tak ada. Kau bayang. Subhanallah. Tutup muka dia. Nampak kaki. Nabi tarik kain tutup kaki. Nampak muka. Itu yang sahabat menangis tengok dia tu. Nangis. Tengok. Ya Allah. Beza sungguh hidup dia. Akhir Nabi kata apa? Tutup kain dengan muka dia. Dan kaki dia tutup dengan apa nama, daun-daun pokok kayu, ranting-ranting kayu. Itulah Sayyidina Mus'ab bin Umairin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah Ta'ala turunkan ayat. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun, di kalangan orang-orang beriman ada beberapa orang lelaki, sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka membenarkan janji mereka dengan Allah, faminhum man qada nahbahu, ada di kalangan mereka telah gugur syahid, wa minhum man yantazir, dan ada di kalangan mereka yang belum gugur syahid, wa ma baddalu tabdila, dan mereka takkan mengubah janji setia mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dengan sedikit tazkirah ini memberi manfaat kepada anda dan kepada kita semua, dan saki-baki hari yang mendatang, kuatkan hati, kuatkan semangat, balik rumah kejap nanti rehat, datang balik surau, iktikaf, baca Quran, cuba lawan. Kalau tak rugi, besok kita menyesal. Ni malam ni kan, kalau kita tak qiyamul lail, walaupun kita dapat pahala, kita apa, buatlah lagi. Nanti kalau kau bangun besok kan, kau tengok matahari. Kan tanda-tanda Lailatul Qadar yang masyur, apabila matahari pada pagi tu sampai tengah hari, macam gerhana. Tak apa nak nampak cahaya dia.
apa malap-malap gitu. Kalau kau tengok, mesti kau sedih. Ya Allah, malam tadi tu kau ada ke? Alamak. Mesti kau sedih punya. Tapi kalau malam ni kita qiyamul lail, kita bangun biasa tengok matahari macam tu, alhamdulillah ya Allah. Harap-harap aku dapat ya Allah. Kan? Dan Allah Ta'ala takkan sia-siakan kita. Dalam hadis kata apa? Inna Allah Ta'ala ahabba abdan in amila amalan ayutqinahu. Allah suka seorang hamba kalau dia buat kerja, dia buat betul-betul. Memang Allah Ta'ala takkan sia-siakan dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwairi hisab. Sesungguhnya dibalas pahala orang yang sabar, sabar dalam beribadat, sabar dalam bermujahadah tanpa hisab. Allah Ta'ala akan bagi sungguh, insya-Allah. Anda yakin dan anda yakin dan anda yakin dan anda husnuzan kepada Allah, Allah pasti bagi kepada kita malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin. Sekali itulah tuan-tuan sebagai sedikit perkongsian, dan last sekali anda nak share sikitlah. Kami ada Mahat Turas Al-Islami dekat Sejen 16 Kerimba Shah Alam, dan pelajar mahat kami ada dalam 205 orang. Kita orang nak buat mahat baru dekat Jalan Kebun Seksyen 30. Ada seorang hamba Allah wakafkan tanah seluas 1 ekar. Jadi wakaf tu RM100 satu kaki persegi. Ya, jadi nanti anda akan share dia punya iklan tu dekat Haji Zul, dan harap-harap Haji Zul share dekat tuan-tuan lah ya. Jadi tak banyak pun, RM100 satu kaki persegi je bang. Besar ke RM1 tu? Eh besar ustaz. Memanglah besar. Kalau kita derma saya keluarkan RM1 ketok. Keluarkan RM100 ni boleh kena COVID betul tak? Tapi aku nak ajar yang kurang. Korang sedekah RM100 takkan rasa. Buka Maybank to you. Buka Maybank to you. Tulis 100 Fshik. Dah in. Ada rasa tak? Macam RM1 je. Serius. Cuba try buat online ni. Elah tu apa ada orang ni kan. Nak afdal lagi tulis 100. Lagi band syup. Tak terasa Syekh. Itu antara fadilat Maybank to you. Kan gua aku cakap untuk memudahkan kita bersedekah sebenarnya. Wallahi dia kata, wallahi. Aku ni bukan orang baik eh. Aku ni hampir tau. Dulu sebelum saya tak reti apa online-online, kita nak bersedekah pun sakit perut Syekh. Berdebor je. Tapi bila ada tu, gitu kan. Boleh lah orang kata ya. Jadi insyaAllah niatkan, kalau kenalah sedekah kita pada malam Al-Qadar, untunglah kau macam kau bersedekah wakaf selama 83 tahun bangun. Ada siapa sanggup sedekah RM1 83 tahun? Memang tak sanggup bang. Tapi Allah nak bagi pada kita sebenarnya ya. Takpelah. Last call. Tak payah tak cerita lain tu. Semoga Allah ampunkan dosa anak. Dan insyaAllah sama-sama lah kita teruskan ibadat kita dan berwakaf untuk pembangunan mahat kami, Mahat Turas Al-Islami. Wallahu alam. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تهب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.